Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vidi. Dan kali ini kita akan memainkan indie horror game kembali teman-teman, yaitu Shadow. Jadi ini adalah game horror indie yang berikutnya yang akan kita coba mainkan teman-teman. Jadi ini adalah game horror indie gratis teman-teman. Silahkan kalian download link yang ada di deskripsi teman-teman. Nah, game ini tuh menceritakan menceritakan kisah seseorang teman-teman yang ingin pindah dari rumah tuanya teman-temannya. Jadi dia ini kan tinggal di rumah tua teman-teman udah bertahun-tahun ya. Nah, selama dia tinggal di rumah ini teman-temannya, dia itu suka mendengar suara-suara aneh teman-teman yang ada di rumah dia ini teman-teman, rumah tua ini ya. Jadi ya mungkin karena tidak nyaman teman-temannya, jadi ya mungkin mau berkemas mau pindah teman-temannya. Nah, jadi sebelum pindah itu ada sebuah tragedi teman-teman yang horor-hororan gitu teman-temannya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada bayangan teman-temannya. Mantap sekali ya, seperti kita akan bermain dengan bayang-bayangan teman-teman ya. Sebenarnya aku ingin main game horror Android teman-teman ya, cuman grafisnya itu burik sekali teman-teman ya. Jadi ya tidak tahu lah, mungkin ataukah settingan dari emulator saya teman-teman ya, saya tidak tahu teman-teman ya. Yang pasti saya ingin memainkan game ini dulu lah, nantilah kita bermain game horror Android lagi teman-teman ya. Kalau kemarin itu ya aku anggap itu untuk refreshing kita aja teman-teman ya. Selain bermain game horror ya, kalau aku lihat sih nggak ada horor-horornya gitu loh, main apa Dead Park gitu ya, nggak ada horor sama sekali gitu namanya. Nggak tahu kenapa ya, tapi aku menikmati gamenya namanya, seru namanya, mulai dari cerita ending-endingnya namanya dan juga puzzle-puzzlenya namanya. So jadi di sini tanpa berbanyak bacot dan cincong lagi teman, langsung saja kita play ya. Jangan lupa gamenya gratis, silahkan download di linknya ada di deskripsi. Oke, play pak. Nah, teng. So stressed out lately. Ah, gak ada subtitle, guys. These noises. Yeah. In the middle of the night. Bangs, knocks, whispering voices. The feeling of not being alone, you know. Think I'm losing my mind. It's bringing back memories of my traumatic past. I'll go see that shrink as soon as we're settled in a new place. Shadow. Welcome to the game Shadow, guys. Oke. Lama kali. Oke, investigate noises, find some tips. Oke, go downstairs. Oke, jadi kalau dari tip tadi teman-temannya dia menjelaskan ya bahwa dia selama tinggal di sini suka mendengar sesuatu yang aneh teman-temannya, sehingga membuat pikiran dia itu suka jadi aneh-aneh juga teman-temannya. Ya, makanya tuh lingkungannya tuh suka mempengaruhi seseorang teman-temannya. Oke, let's go. Ada baterai. Apa nih ngambil? Oh, tekan E. Oke, E collect. Nah, ini ada, ini bisa diambil. Oh, bisa. Ini senter lama teman-teman ya, senter jadul. Oke, zoom. Gimana tuh pak? Tekan E, reload. Oh alah. Alright, lucu ya, reloadnya dari bawah dicolokin gitu loh ya, tapi itunya ketutup teman-teman ya, nggak diputer lagi ya. Banyak protes ya video ya, buat game aja. Aduh, kenapa sih klap-klip kayak gitu? Gua benci temen kayak gitu. Oke, tidak ada yang diinterak. Oke, ini botol kecap. TV dihidupin? Tidak bisa. Ini bisa dibuka? Tidak. Kalau kalian teman-teman mau tidak punya rumah kayak ini temannya. Kalau gua enggak temannya. Biarin aja gua rumah sederhana aja lah temannya. Enggak perlu yang kayak gini kalau gua sih. Ah, ini ada peluru shotgun, teman. Dulu shotgun. Oke, ada suntikan. Oh, ini ada tape. Empty recorder. Oke, diambil ya. Bisa nunduk ya. Bisa dibuka di bawahnya. Tidak bisa teman-teman. Oke.
Wah, ini terang banget nih. Nah, dari tadi, Pak. Oke. Ini kayak mengingatkan aku game apa ya yang rumahnya kayak kayak kayu-kayu gini ya. Pasipai. Banyak sih game horor yang kayak gini, teman-teman. Aduh, kaget gua. Baru aja main gitu loh. Aduh, karena udah lama nggak main, teman-teman. Jadi kayak aneh gitu loh. Ini terkunci. Bisa aku masuk sini? Halo. Suara jam, astaga. Permisi, WC, teman-teman. Cek-cek ini, teman-teman ya. Oke, tidak ada orang di sampingnya. Toilet, ih, buruk banget ya toiletnya. Ih, agak dibersihin ya. Kayaknya pernah deh masuk game kayak gini, teman-teman. Cuma lupa ya game apa ya. Video itu emang kayak gitu, teman-teman ya. Banyak game yang saya mainkan, teman-teman. Jadi kayak ada yang gedor. Ada yang gedor, guys. Diam kau, gedor-gedor. Lukisan apa nih? Anak-anak kah? My son drawing. Lukisan anaknya ya. Bisa lompat. Terkunci. Bisa dibuka? Bisa. Turun ke bawah kali ya. Rumahnya tua banget ini. Gua mah kagak mau tuh teman masuk sini. Itu ada terbuka. Tapi cek dulu yang sebelah kiri, teman-teman. Patung ya, patung baju. Jangan-jangan hidupin. Diam. Gua curiga nih. Patung-patung ada ke dinding ini biasanya gerak, teman-teman. Ini baju Zira, teman-teman ya. Baju besi, teman-teman. Bukan manekin ya pasti ya. Terkunci. Astaga, kaget. Kenapa sih kayak gitu? Ngeselin ini, ada tangga, teman-teman. Ataukah harus ada apa? Ada sesuatu bisa dinaikin, tidak bisa. Bola dunia. Keren ya, ada suara api-apinya gitu loh. Shotgun. Bisa kita ambil? Ya ampun, tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa diambil shotgunnya. Lu ngadep ke dinding tadi. Kenapa lu ngadep sini, ha? Astaga. Baru ditinggal bentar lu udah gerak aja lu kerang. Ini pintu kah? Bukan ya? Baru ditinggal bentar, teman-teman. Ya udah balik noleh ke sini lu. Kirain dia bawa pisau, teman-teman. Diam kau, jangan gerak lagi ya. Waduh. Kaget, ini apa nih? Tidak bisa dibuka. Diam ya. Di atas meja tadi ada sesuatu nggak? Ada nih, ada tape, teman-teman. Voice tape recorder. Terus macam otomatis. How is this gonna be now? I've completely lost touch of him. Diam lu. My father is not himself anymore. I'm terrified to come see him. YouTube rewind. I'm terrified to go and see him because I know he will hurt me like he used to. I'm only just a child. Aduh, jangan gitu dong. Kenapa sih klip-klip gitu? Bentar. I tried everything to help. But he was his worst. I tried. The church. They tried everything. They said he was beyond saving. Nothing can save
He's whole now. Oke, sudah. Nah, baru kita ambil yang ini. Aku nggak tahu teman apa yang diomonginnya. You find this voice request, Lep, ya? I'm so sorry. If only I knew what you've gone through. I cannot control what I'm experiencing. I'm living a fucking nightmare. All I am now is what it wants me to be. I've completely lost who I was. This goddamn fucking thing, it won't leave me alone. It's too fucking late. Aku nggak sama sekali nggak tahu teman-teman apa yang dia omongin. Pokoknya dia kayak tersesat dan kayak keganggu gitulah pikirannya. Okay. Jadi di sini kita tuh objektifnya itu apa tuh? Find some tips ya. Ini cuman baru ada dua gitu ya. Baru ada dua teman-teman. Oke. Okay. Tidak ada. Itu baru dua ya tip yang kita dapetin. Aduh. Kaget gua. Aduh. Oh, apa ini tuh? A file containing green liquid. Untuk apa tuh? Aku tidak tahu. Bisa dibuka? Tidak ada. Ini bisa dibuka, teman. Ini gosokan. Enggak ada yang dibuka kah? Ini pintu keluar. Oke, di sini tidak ada yang bisa dibuka. Apa nih? Kulkas, teman-teman. Kulkas. Ini. Oke. Mana lagi nih? A gift. A gift from me to you. Hadiah untukku. Hadiah dariku untukmu. Oke, okay, apa tuh? Aduh, jangan kayak gitu. Ya, ada tip. Kita dengerin dulu apa tuh hadiah dari dia. Wah, hadiah apaan tuh, Pak? Apa tuh? Astaga. Ada bayangan, teman-teman. Diam, 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 diam. Lampunya langsung mati, bos. Ah, bisa. Harus ke sana kah? Diam ya. Diam loh. Loh, gak bisa. Mana lagi nih? Nah, baru kebuka nih, teman-teman. Tuh. Wah. Baru bisa, guys. Gua ngulang lagi tadi. Kirain tadi tuh ngebug atau gimana ya. Aduh, jadi itu begitu kebuka tuh kita harus cepet langsung masuk, teman-teman. Oke. Baiklah. Anda menguji saya ya. Baiklah teman-teman, mari kita lewati lorong yang panjang ini. Wow. Wow, gua takut gitu loh ya. Ketika pas lewat kayak gini tuh ada yang ngegantung tuh. Bah, gitu loh. Jumpscare-nya ya. Oke, di belakang aman teman-teman. Hah? Halo, kenapa ini suaranya?
Oh, halusinasi, halusinasi teman-teman. Oke, okay. Kaget aku, sumpah kaget banget tuh. Ada. Ah, oh ini ke, oh balik lagi. Lah, bisa gitu, gitu loh. Oke. Okay. Ini balik lagi ya teman-teman. Kita balik ke kamar kita lagi. Oke, okay, baiklah. Ada suara step tadi di sebelah kiri. Aduh, kaget. Ah, sudah gelap sepertinya. Ah, lampu yang di sini nggak ada lagi ya. Aduh. Aduh. Tolong, tolong, tolong. Dia menunjuk ke sebelah kanan. Tadi bukannya? Coba ke sebelah. Ah, mati lampu. Mati. Oh. Ah, mati lampu lagi. Kenapa lampunya mati-mati nih, senternya? Tolong jangan mati-matiin. Oke, tidak bisa dibuka. Aman, teman-teman. Aman, 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 aman. Tenang, tenang, tenang ya. Kalian bersama dewa, teman-teman ya. Oke. Dia nunjuk ke situ, teman-teman. Oh, mau ke sini aja lah. Oke. Masih seperti biasa, teman-teman. Tidak ada perubahan, tidak ada item apa-apa. Kita butuh tip, teman-teman. Oke, dia tadi aduh. Dia tadi menunjuk ke pintu merah kah? Atau pintu yang mana nih? Aduh. Find some tips. Ini kan? Oh, nggak bisa terbuka, teman-teman. Ini ada nggak tadi ya? Telepon ya? Nggak salah nggak ada nih. Kalau tidak salah. Aduh. Tolong. Aduh, merinding aku, teman-teman. Bentar, bentar, bentar. Kita cek sekali lagi ya. Kita harus mencari tip, teman-teman. Selidiki suara-suara, katanya. Dan cari tip, katanya. Baiklah. Oke. Buka dulu. Baiklah. Diam kau, diam kau. Sana masih bisa dibuka nggak? Merasa nggak bisa lagi nih. Tuh kan nggak bisa lagi. Ah! Apa tuh? Orang apa tuh? Kayaknya ada yang ketutup deh. Ataukah ke sini? Oh, ke sini teman-teman. Gelap banget. Gelap banget. Aduh, bentar. Ini apa sih? Gelap banget ini. Baterai kita nggak habis-habis ya? Ada suara-suara. Asyik, 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 katanya. Ini nggak bisa ya? Nah, bisa kan ya? Hop! Gua takut nih kalau gua kesini nanti gua nggak bisa lewat lagi, teman-teman ya. Daripada kita ngambil resiko ya. Nanti ngulang lagi, teman-teman. Repot gua. Wow. Wah, ini mirip banget nih dengan game Pasipai, teman-teman. Oh my God. Merinding gua. Apa tuh? Pintu apa nih? Hello. Oke. Okay. Aduh. Aduh. Aduh sakit. Ya beginilah teman-temannya cerita teman. Itu makhluk apa tuh kayak di game apa ya, Home Sweet Home, tahu kalian yang zombie. Oh, karakter kita kan Find Your Dead. Oke, okay, sebentar. Kalian tahu tuh teman ya, ini kan kecil nih ya, kursi gua nih ya, kecil nih teman ya, nih ya. Jadi kalau ngadep ke belakang itu luar biasa teman ya, sakitnya ya. Aduh, sakit bener sumpah teman. Aduh, udahlah kita lanjutin aja lah, tahan dulu lah sebentar ya. Lampu kita mana?
sih bisa nih ke sini. Coba aku ke bawah. Oh, lampunya ada senternya, teman-teman. Bisa kita ambil nih. Oh, nggak bisa, teman. Nggak bisa diambil. Lah, gimana nih? Oh, sini. Terus kita menggunakan karakter siapa nih? Anak kecil kah? Tadi itu siapa tadi? I'm your dad. Di mana dad? Halo dad. Suara apa tuh? Oh my god, ada suara di sebelah sini. Tapi sementara aku mau cek-cek di sini, aku penasaran tuh, teman. Ini pintu yang tadi bisa nggak nih? Tidak bisa, teman. Oke, WC. Gak bisa, teman. Kayaknya di sini ya. Suaranya tadi ada di sini, teman. Oh, apa tuh? Ini kah ya kita? Oh, mungkin ini karakter kita atau gimana nih? Papa? Halo? Gak bisa digerakin, teman. Tidak. Dad? Oh, merah matanya. Oh, sakit mata mungkin dia. Wah, mama kerang. Bad ending. Nice. Tidak. luar biasa teman-teman. Jantung saya kembali sehat, teman-teman ya. Ya, mungkin ini karena efek kita sudah beberapa hari tidak memainkan game yang benar-benar horor, teman-teman, yang benar-benar ngeri, teman-teman, yang benar-benar memberikan jump scare dan memberikan kita semangat lagi, teman-teman ya. Dan yang pasti kalian pasti suka ya dengan jump scare-nya kerang. Ini sakit banget, teman-teman. Ini aduh, kayak apa ya namanya tuh ya? Apa ya sih ini? Sayap ya tuh. Aduh, sakit banget ini, sumpah, teman-teman. Enggak bohong, ini sakit banget ini. Aduh. Ya udahlah, teman. Daripada aku kepanjangan ya, banyak ngoceh, kalian juga bingung ya, pusing ya. Ya udah, seperti inilah gamenya, teman-teman ya. Dan aku rasa yang karakter kita itu adalah ayahnya, teman-teman ya. Dan ketika jump scare yang tadi itu apa ya, kayak apa namanya, setan apa yang di Home Sweet Home itu, yang setan yang bungkuk kayak zombie gitu loh, teman-teman ya. Dan itu sepertinya merasuki dia, teman-teman, merasuki bapak kita, teman-teman ya. Karakter kita ya. Nah, ini anak kita nih, mungkin dia habis dari main atau dari luar, teman-teman, langsung mencari bapaknya, teman-teman ya. Ternyata bapaknya sudah matanya merah, teman-teman, sakit mata mungkin ya, kita nggak tahu kan. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton di video kali ini, teman-teman ya. Aduh, sakit banget teman-teman ya, jump scare-nya juga mantap lah game ini ya. Silakan kalian coba, linknya ada di deskripsi, teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah. Jangan lupa like, share, dan teman-teman ya, dan subscribe.